Wow, terbuka dong. Ah. Oh. Oh, nice. W, S, lalu D. Oke, begitukah? Ada sebuah patung. Oke, kalau gitu gua nggak mau ambil pusing, gua bakal coba save dulu, teman-teman ya. Soalnya nanti kalau kita nggak nge-save ini bahaya, teman-teman ya. Nah, nice. Kita punya kunci gold 1. Dan aku bakal coba cari ya. Kita bakal coba cari kunci goldnya. Nah, ini bisa nih, dibuka nih, teman-teman. Oke, nice. Oh, ini bisa lagi dibuka. Oke. Oh, ini tembusan ini ya. Oke, kita bakal ke depan coba cari. Hello. Oh, ini ya kunci goldnya. Bisa nggak ya? Aduh, nggak bisa dong. Lalu gua harus kemana? Oh, ini ya, kalau nggak salah. Oke, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nice sekali, Bung. Bisa dibuka. Dan sekarang gua telah memasuki ruangan baru dan ini apaan? Gua coba explore dulu, teman-teman ya. Tempat sembunyi. Nice. Jadi kalau dia datang kita udah nggak usah khawatir, teman-teman ya. Kita ada pintu untuk bersembunyi. Oke, buka lagi. Oke, sama ya, tempat bersembunyi. Dan ada sebuah potongan kertas. Ming treasure, the silver bracelets on Ming wrist seem to be his close possession since he was adopted. Adopted apa, teman-teman? Ay, tak ngerti, teman-teman. Oh my god, kita menemukan gelang dong. Untuk apakah ini? Untuk nyegel lagi kah? Soalnya tadi kita inget item-item yang untuk nyegel itu seperti kayak sisir. Baru kita kasih gula tadi buat supaya dapat kunci ya. Di depan persis ada kunci. Kita ambil ya. Oh my god. Mau ditusuk dong. Wow. Sembunyi lo, guys. Oke, kita belum boleh ngambil kunci itu dan kita mendapatkan sebuah item yang dimana ini item gelang sama sebuah, kita nggak tahu, kita bakal coba eksemain dulu. Ini casket key. Oke lah, kalau begitu aku bakal nyari casket itu apa dan kita bakal coba nyegel hantunya lagi, teman-teman ya. Oke, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kedengaran step. Kalau kedengaran step, tandanya kita harus kabur, teman-teman ya. Oke. No. Aku belum save. Tolong. Sumpah. Kita harus ngungsi dulu ke ruangan save, teman-teman. Jadi abu gosong. Oke, tadi kita udah nemuin ini ya. Save dulu gak ya? Gak usah deh. Kayaknya kita terlalu deket kalau mau nge-save ya. Ini prayer beads. Oke, untuk berdoa. Tapi gue bingung ini harus disegel ke setan yang mana, teman-teman, gitu ya. Tadi kan yang terdekat ada di sini. Sama ada di ruangan yang... Sebentar. Kayaknya di ruangan ini ya. Kita ke ruangan ini dulu. Saya sudah mulai membiasakan diri untuk berjalan-jalan di ruangan ini sambil memantau step si hantu pedang tersebut, teman-teman ya. Jujur aja, Om Pedang memang galak, guys. Om Pedang memang galak. Kita bakal coba kuncinya di situ ya. Oh my god. Anakku. Don't be afraid, Molly. I'll find the key as soon as I can. Aduh, iya dong. Kelinci anak kita yang ada di lantai 2 nggak sih ya, teman-teman ya? Wah, pintunya tersegel dengan elemen-elemen nih, teman-teman. Jadi mungkin kita harus mencari kunci kali ya.
Kunci, kunci, kunci apaan kalau tersegel begituan? Aduh. Omae wa mou shindeiru. Nani? Aduh, 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 tolong, help, tolong, tolong, tolong. Oh itu dia teman-teman. Dadah. Ih, karma, karma, ongka. Kirain bakal jadi karma, teman-teman ya. Kita ngejek-ngejek dia, kita malah kena lagi. Oke, teman-teman ya, jadi aku udah jumpa. Ini buat di sini ya. Ah, ini nih untuk di sini ya. Ah, nice, kita udah mendapatkan gelang on L rainy days. The rain leaks from the tea house and I can even hear the drips in the exhibition hall, which really annoys me. I didn't allow anyone to enter the exhibition hall when I was in there alone. Okay, ada sebuah cuplikan kertas dan ada sebuah gelang. Oh my god. Tidak, kamu dari tadi loh ngejumpscare saya. Habis itu menghilang. Astaga. Kita ada korek ya? Oh, nggak ada korek ya. Okay. Kita sudah mendapatkan satu item lagi, yaitu gelang putih sama gelang coklat ya. Berarti sekarang tinggal nyari setannya doang dong. Oke teman-teman, nice sekali ya. Jadi aku udah jumpa, ini dia setan keduanya yang harus kita segel. Oke, aku akan menggunakan yang mana dulu ya? Yang putih mungkin bisa. Ini apa? Silver brass plates, dan yang ini itu prayer beads. Kita akan menggunakan ini coba ya. Oh, bisa dong. Lalu W, lalu D. Oh my god. Menjauh dariku, menjauh dariku. Oh my god. Menjauh, jangan mendekat karena saya tidak mau. Oke, nice. Oke, ini bisa saya ambil? Kututup dong. Ya sudah, kalau gitu kita taruh dulu, berarti nggak bisa. Oke. Sekarang tinggal mencari setan satu lagi nih, teman-teman. Tapi sebelum mencari setan yang satu laginya itu, aku bakal coba ke kunci yang tadi kita di jump scare itu, teman-teman ya. Kira-kira bisa nggak ya? Tadi kan ada tuh ya, kita di jump scare kalau nggak salah karena mau ngambil kunci ya. Kita coba dulu ke sana, bisa nggak ya? Oke lah teman-teman, ini dia ruangannya. Sekarang kita bakal coba ambil kunci itu dulu ya, bisa nggak ya kira-kira ya? Kunci, I love it, kunci. Ya, benar. Oh, belum bisa, guys. Tidak, belum bisa teman-teman ya. Jangan dipaksa terlebih dahulu. Belum bisa teman-teman ya. Wah, ternyata memang besi keras belum bisa ya. Pelan apa susahnya coba? Tinggal di depan ini kita ambil, lalu kita pergi gitu kan? Apa susahnya? Kenapa harus diperibet gini teman-teman ya? Nah sekarang gua bingung nih, gua harus kemana gitu? Gua punya satu lagi ya, prayer beads ini. Memang sungguh-sungguh luar binasa, karena gua nggak tahu ya harus setannya mana yang gua segel. Oke. Stepnya berbeda. Sumpah demi apapun, stepnya berbeda kali ini. Aduh. Sembunyi dong. Aduh. Please. Setannya cewek dong. Setannya cewek, teman-teman. Beda. Pantesan bunyi stepnya lain. Wow. Udah. Dia mendekat dari arah sebelah kiri ya. Dia mendekat dari arah sebelah kiri. Dan aku gak bakal paksa untuk keluar. Sebentar, teman-teman ya. Oke, seperti ada ngebug, Bung. Berarti dia balik lagi ke sini. Bagaimana ini, teman-teman? Aduh. Oke, apakah sudah tidak ada? Gue bakal coba keluar sekarang juga.
Wah, gawat dong. Oh, ada lilin tapi kita nggak punya korek nih, teman-teman. Wah, kita harus kemana nih ya? Oke. Itu kan untuk kunci bronze-nya. Ini untuk kunci kopernya, teman-teman. Mestinya kita ambil tadi di dalam. Kalau bisa kita ambil, udah kita buka tuh pintu tuh. Tapi tetap aja nggak bisa, teman-teman ya. Waduh, gawat sih, sumpah. Oke lah, teman-teman. Kalau gitu aku save dulu lah ya, teman-teman ya.